Sejumlah universitas memberlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Merebaknya virus corona ke Indonesia mengakibatkan mahasiswa STMIK Trigona Dharma melakukan perkuliahannya secara online. Untuk menghindari penyebaran virus di lingkungan kampus, terhitung mulai hari Rabu 18 Maret 2020. Berikut beberapa ulasan video pelaksanaan perkuliahan secara daring dan dimonitoring oleh dosen lainnya. Dan mempunyai nilai jual yang tinggi, produk menjadi punya identitas, dan lebih memudahkan konsumen untuk memesan produk melalui nomor WA yang tertera di label produk. Oke, terima kasih Pak. Perkuliahan jarak jauh berbasis real-time dengan menggunakan berbagai platform ataupun aplikasi yang terkoneksi dengan internet memungkinkan adanya akses audiovisual seperti aplikasi Google Classroom ataupun Google Meeting. Dengan jadwal pelaksanaan perkuliahan mengikuti perkuliahan yang telah disepakati sebelumnya. Metode kegiatan belajar mengajar ini dinilai cukup efektif untuk menghindari kerumunan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. Meskipun ada beberapa kendala koneksi, mahasiswa STMIK Trigona Dharma tetap optimis menjalankan perkuliahannya di rumah agar kontrak kuliah yang ditetapkan selesai tepat waktu. Ya, salam mahasiswa STMIK Trigona Dharma, langkah pasti menuju sukses.